akan menjaga kebersihan. Pemimpin siapa? Pemimpin siapa? Telah dikatakan bahwa saya akan membantu buruh, membantu pekerja Indonesia yang sangat dirugikan dengan keberadaan peraturan presiden nomor 20 tahun 2018 yang lagi-lagi mempermudah dan mempermudah masuknya tenaga kerja asing ke negara kita ini. Padahal sebelumnya sudah ada aturan-aturan yang membuat mudah. Sekarang dipermudah lagi. Sementara kita tahu kebutuhan rakyat kita akan kerja sangat-sangat mendesak. Masih banyak pengangguran, masih banyak orang miskin yang inginkan dapatkan lapangan pekerjaan. Tapi justru yang dibuka beri kesempatan adalah tenaga kerja asing untuk dengan mudahnya masuk ke negara kita ini dan dikaitkan dengan masalah investasi. Benar, kita pasti meraih kemenangan. Terima kasih, saudara.